Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pada pertemuan ketiga kali ini Kita akan membahas yang namanya Drop Cap atau Drop Capital Pada aplikasi Microsoft Word Bagaimana cara membuat drop cap? Yang pertama Anda harus blok dulu S nya seperti ini ya. Atau Anda simpan kursornya yang di awal paragraf seperti ini Terus Anda klik menu insert Terus yang kedua Anda Pilih dan klik drop cap di sini ada penjelasan non berarti teks normal ya terus yang kedua droppet nah, seperti ini modelnya drop Pad. Dan in margin, nah seperti ini modelnya in margin. Jadi kalau it ini uh, huruf yang di drop kapital ini yang di it ini sejajar dengan teks yang ada, sedangkan in margin dia uh, huruf yang di drop cap ini dia berdiri sendiri. Itu adalah perbedaan antara it dan in margin. Terus langkahnya kita pilih drop cap option ada non, ada droplet, ada in margin. Di sini kita akan pilih droplet ya. udah seperti ini. Option di sini ada font berarti kita memilih jenis huruf. Jenis huruf jangan kita drop kapital. Di sini jenis hurufnya Times New Roman. Terus lines to drop. Di sini kita berikan tiga saja artinya di sini jumlah baris terhadap abjad yang jadi drop kapital ya, terus distance from text ini jarak antara uh, huruf yang di drop cap dengan teks yang ada di sebelah kanannya. Jadi misalnya kalau 0 cm sini jaraknya dekat ya antara huruf yang di drop cap dengan teks yang ada di sebelah kanannya. Jadi saya pilih drop cap, tetap fontnya saya Pilih Times New Roman, line to Drop 3, jumlah baris teks. Terus Distance from Text, kasih 0 cm ya, biar agak rapat, Terus kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi masuknya 3 baris saja, line to Drop. <coughs> distance from Text, line to Drop-nya ini ada 3 baris. Kalau Distance from Text, jaraknya antara S ini dengan teks yang ada di sebelah kanan ini, jaraknya 0, jadi dia agak rapat ya. Jadi seperti inilah cara membuat uh, drop capital pada aplikasi Microsoft Word itu. Selanjutnya kita akan membuat uh, penomoran bertingkat. Kita akan membuat yang namanya penomoran bertingkat ya, atau biasa disebut dengan and numbering. Nah, balet dan jadi untuk membuat penomoran bertingkat balet dan bering baik berupa gambar gambar atau huruf eh, kita klik menu home terus kita klik balet ini yang disebut dengan balet berarti simbol ini yang disebut dengan numbering jadi penomoran bertingkat ini E, bisa berupa simbol atau gambar, bisa juga berupa e, nomor, ya, Dari dua balet, enam Caranya, kita pilih dulu, ya. Misalkan saya pilih ini yang multi level, misalkan saya pilih ini. Ya. Saya ketik desain grafis. nah, otomatis muncul dua nah sekarang dua ini saya akan rubah menjadi A di dalam Microsoft Word ada yang namanya uh, increase indent dan decrease indent kalau increase indent yang ini artinya menambahkan penomoran satu level ke depan increase indent kalau decrease indent artinya mundur satu level ke belakang ya berarti karena dua ini kita akan majukan berarti kita pilih dan klik increase inden dia akan maju atau level ke depan dan akan berubah menjadi huruf A seperti ini kita ketik misalnya Corel Draw enter apabila saya enter ini akan muncul B ya secara otomatis terus saya ketik misalnya Photoshop enter terus pipe Entar. sekarang kita akan mundur satu level ke belakang agar berubah posisinya menjadi nomor 2 berarti kita harus klik yang namanya the christ the christ inden ya seperti itu jadi kalau in christ maju satu level ke depan kalau the christ mundur satu level ke belakang karena disini saya ketik operator Windows Enter akan muncul tiga. Misalkan di sini saya majukan lagi satu level, increase. Saya pilih misalnya user. Terus saya ketik admin. Seperti itu ya. Cara membuat yang namanya ballet and numbering sekarang kita akan buat simbol kita tinggal pilih simbolnya misalkan yang ini enter misalkan naskah enter tabel enter. jadi dia akan muncul simbol secara otomatis seperti ini. kalau anda ingin dengan simbolnya anda pilih lagi eh, balet ya ini balet misalkan anda pilih ini nah, seperti itu label ter asalnya mail mars seperti ini dari nilai yang disebut dengan uh, balet numbering jadi simbol otomatis atau dan penomoran secara otomatis Oke, okay, demikian tutorial bagaimana cara membuat drop kapital dan membuat uh, bulletin numbering pada aplikasi Microsoft Word. Nah, kan anda perhatikan, tunggu lagi tutorial berikutnya. Atau materi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.